Ketika negara sedang berusaha mengekang penularan wabak COVID-19, ada pihak tampil dengan kemahiran dan pengetahuan dimiliki menghasilkan inovasi baru. Mengikut jejak bapanya yang pernah digelar MacGyver Malaysia, mereka cipta pelbagai inovasi. Muhammad Asif Zulkifli tampil dengan ciptaan terowong sanitasi yang diyakini mampu membunuh 99.99% kuman. Selaku eksekutif projek bersama tiga pihak lain, Muhammad Asif berkata mereka hanya mengambil masa 2 hari untuk kajian dan 3 hari untuk pembinaan. Sitia Tunnel Virus Buster ini mampu memuatkan seorang individu dalam satu-satu masa. Dilengkapi alat pengesan automatik dengan 14 nozzle akan menyembur cecair pembasmi kuman serentak ke seluruh badan. Cecair semburan juga dikatakan tidak berbahaya sekiranya masuk di mata atau tertelan. Jelas mereka muda berusia 27 tahun ini terdapat kekangan untuk mendapatkan bahan sepanjang tempoh pelaksanaan PKP. Namun ia tidak mematahkan usahanya, mereka cipta mesin ini dan pada masa sama memeriksa suhu badan seseorang individu. Satu teknologi yang terbaru yang kita akan letak dekat sini, mungkin kita akan letak dengan AI punya sistem di mana bila masuk je terus dapat detect temperature sekali. And then dia dapat detect COVID ke tak COVID dia ni. Secure Virus Buster kini ditempatkan di Malakat Mall Cyberjaya. Ketua Pengarah Eksekutifnya Muhammad Fazil Hashim berkata langkah menempatkan Secure ini bagi memberi keyakinan dan rasa selamat kepada pengunjung serta pekerjanya. Kita rasa merupakan satu tanggungjawab. So, kita pastikan bahawa orang yang masuk dalam ni dah dibersihkan, dah dinyak kuman supaya dia memberi keselamatan lah kepada pekerja kita juga dan juga kepada mall secara keseluruhannya. Projek ini juga dijalankan dengan kerjasama Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Ketua aktivisnya, Datuk Nazim Johan berkata, terowong sanitasi tersebut wajar ditempatkan di lokasi tumpuan orang ramai untuk mencegah COVID-19.